Bismillahirrahmanirrahim. Atan sudah rampung ya, Atan ya? Sudah ya? Ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih jauh-jauh dari Semarang sowan di gubuk saya, gubuk Peng Petuk. Pertama silaturahim, kedua mau menanyakan apakah yang dibawa itu bambu petuk atau bukan. Mudah-mudahan bambu petuk, karena saya selalu berdoa yang kedatang ke sini memang bambu petuk asli alami buatan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang tidak percaya kok Allah kok bisa membuat bambu petuk. Lah berarti dia enggak bisa ndelok Allah membuat dunia ini. Kan gitu, dunia dan seisinya aja bisa. Ke bambu petuk itu hanya sebagian kecil daripada kedipan mata, daripada keinginan Gusti Allah untuk membuatnya, kan gitu. Cuman yang diberi memang orang-orang pilihan, Bu. Orang-orang, tidak semua orang bisa diberi bambu petuk itu, makanya harganya mahal. Seperti tadi saya jelaskan, kalau coba di toko bangunan material itu ada bambu petuk, saya beli ke sana, saya jual sama bosnya, tentu harganya murah. Dan bosnya nggak usah minta-minta saya untuk nyari, ya, Bu. Tinggal ke Bu, Pak, material beli bambu petuk buat jaga, gitu. Buat tiang gitu ya, Pak ya. Oke, Pak, perkenalkan namanya Bapak. Pak Sakban. Pak Sakban, Ibu. Rumana. Bu? Rumana. Rumana. Ya. Nah, bagus namanya itu. Arwana Rumana ya. Ini Ibu. Pariem. Pak Ibu Pariem nggih. Mas eh? Mas Rudi. Mas Rudi. Ikut di grup tele enggak? Telegram enggak? Enggak lah, kemarin mau ikut malah dulu. Ya besok nanti dapat ini beli. Heeh. Nggih. Di grup Telegram kita anggotanya kemarin sudah 1000 lebih. Yeah. Itu kita hapusi karena kebanyakan di sana, karena kita pengen mempersatukan anak bangsa. Yeah. Kalau ada yang membuat ribut-ribut, kisru-kisru ya kita keluarkan aja. Kita lebih baik sedikit tapi rukun daripada banyak cakar-cakaran kan kayak gitu. Kita pengennya anak bangsa ini bersatu bahu-membahu untuk kebenaran. Kalau dapat rezeki ya kita bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, saat susah kita bareng-bareng. Kalau saat kita ketawa yang pengen bersaudara dengan kita itu banyak. Coba saat kita bersedih, siapa yang mau bersaudara dengan kita, kan gitu ya Pak ya. Oke, Bapak terima kasih banyak. Nanti minumnya nanti nunggu dibuatkan, saya lihatin dulu bambunya. Di sini tak buka ya. Di sini. Di, abot. Ini dari luar sini Bu. Tak kasih sorot, tetapi nggak usah, nggak apa-apa ya, orang terang. Ini gelangan cumpringnya ada di bawahnya itu. Yeah. Gelangan cumpring itu wadah klaras gatal-gatalnya, yeah, ada di bawah. Ini akarnya ada di atasnya. Yeah. Yang sini berarti bambunya ini menghadap ke atas. Terus yang sini, ini ada gelangan cumpringnya. Ini akarnya ada di atasnya. Yeah. Berarti bambu ini juga menghadap ke atas. Yeah. Terus yang di sini, ini gelangan cumpringnya ada di bawahnya. Itu namanya gelang cumpring itu Bu, seperti ini. Yeah. Kalau kita hilangkan ini. Ini gelangan cumpring, itu cumpringnya masih klarasnya, gatal-gatalnya itu loh Bu. Ini carangnya, ini akarnya juga ada di atasnya. Berarti ini ke atas, ini ke atas, ini juga ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas itu berarti tidak petuk. Petuk ialah ruas yang saling berhadapan. Nah, nek kula kalih bapak ngaten iki, niki tesik petuk berhadapan-hadapan. Hidung saya dengan bapak ketemu, kumis saya dengan bapak, tapi foto-foto nggak ada kumis ini, masih berarti kita masih anak-anu Pak. Terus kuping kita berhadapan-hadapan ketemu. Kalau bapak kesana dengan kesana, punggung ketemu punggung, ini namanya punggung ketemu punggung, tidak berhadapan-hadapan, ke atas semua sama saja. Ketika Pak jenengan mau kemana Pak gitu, saya mau ke selatan, oh saya juga mau ke selatan, berarti satu arah kita, ini satu arah. Bapak mau kemana? Mau ke selatan, saya mau ke utara. Oh, kita nanti petukan, Pak. Petuk itu bertemu. Aneh gitu. Ini tidak petuk, ini hanya ini rosnya, ini ros tumpuk. Ros tumpuk itu ros dobel, tumpang sari. Di sini ada cabang, ini ada cabang. Ini ada cabang, itu. Mata, nah ini. Makanya, di sini sama, kan ini ros biasa ya, Pak ya. Ini satu, ini dua. Ini tiga, cuman ini sama Allah dibuatkan mepet. Namanya ros tumpang sari, tapi nek wong Jawa itu namanya ros tumpuk. Rosnya dobel. Yeah. Kalau ini dijauhkan sama Allah sedikit ke sini, maka ini ke sini, ini di sini, ini di sini. Nah, anggapan masyarakat yang tidak tahu bahwasanya petuk ini seperti ini. Ini petuk. Ya, kita patokannya nanti pada akar ini. Kalau ini petuk, akarnya akan ada di bawahnya. Ini karena ada di atasnya, ini berarti menghadap ke atas. Kalau ini petuk, ininya menghadap ke bawah. Terus struktur bangunan ini, ketika ini tidak dibengkokkan ke sini, ini akan melihat bahwa strukturnya ini menghadap ke atas.
Kalau petuk nanti dijungkirkan seperti ini, ini anu cabangnya menghadap ke bawah seperti ini. Ini kalau ini tidak dibengkokkan ke sini, ini akan menghadap ke sini. Nah, ini namanya ke bawah. Ini juga ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini ke bawah dan ke bawah. Kalau ini seperti ini ke atas dan ke atas seperti itu. Banyak di bambu-bambu petung. Bambu petung itu di bagian bawahnya itu rata-rata rosnya. Enggak, kalau kebanyakan nanti di bambu petung itu banyakan rosnya dobel-dobel tumpuk-tumpuk seperti ini. Rosnya. Kalau ini bulung. Nggih. Seperti itu. Ini tidak petuk, belum rezekinya. Ini nanti kalau ketemu yang seperti ini dipelajari adalah bagian pertama kalau dia belum ada akar. Ini akan ada cincin, Pak. Cincin seperti cincin. Ini. Ah, cincin toh. Kalau belum ada akar. Nah, cincinnya ini diperhatikan. Oh, cincinnya di atas, berarti tidak petuk. Kalau cincin satunya di bawah, yang gelangan cumpring wadah gatal-gatalnya ini. Di dalamnya ini enggak wadah gatal-gatal ini. Ini tuh gatal-gatalnya masih di situ, cumpringnya. Ini berarti nama gelangan cumpringnya ini nanti di atasnya. Akar atau anunya di bawahnya itu berarti petuk seperti itu. Sudah paham nggih, Pak? Ya. Oke, mudah-mudahan nanti selanjutnya ke sini ada jadi, rezeki. Sing asli mata di dalam ya. Matanya di dalam. Di dalam sini di ya, dalam. Iya. Ruas bambu petuk ialah ruas saling berhadapan, cabang atau mada ada di dalamnya ruas. Kalau ini nanti menghadap ke bawah, benar ini menghadap ke bawah, tapi cabang atau matanya ada di atasnya ya, ini tidak laku. Ada seperti itu, Bu. Jadi ini ruasnya ini memang dibentuk oleh alam sudah berhadapan-hadapan, tapi cabangnya matanya tetap ada di sini. Ini tidak laku. Karena yang kita cari bambu dalam, bambu petuk ialah ruas saling berhadapan, cabang atau matanya ada di dalam ruas. Ini tidak harus seperti ini, Bu. Ini di sini boleh. Yang penting ruasnya. Ruasnya di dalam. Ruasnya di atasnya semua, cabangnya atau matanya ada di dalamnya semua. Enggak, kalau diminum teh. Oh, berarti selisihan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting selisihan tidak harus hadap-hadapan seperti ini. Yang penting ruasnya ini yang berhadap-hadapan. Ini tidak harus di sini tidak. Karena yang kebanyakan di sini dan di sini kebanyakan adalah kalau dia memang benar ininya berhadapan, cabangnya berhadapan di dalam. Kebanyakan kalau yang tuk gaduk seperti ini adalah rekayasa manusia. Karena yang paling dapat kita banyak itu yang dapat itu di sini enceng-encengan gini, Pak. Menceng gini. Jadi tidak mengganggu, tidak tabrak-tabrakan. Di sebelah itu okay, okay. Termasuk petuk. Petuk. Yang penting ruasnya ini yang petuk itu. Ruas saling berhadapan, berhadapan cabangnya atau matanya ada di dalam ruas. Misalnya di sini sama di sini boleh. Atau Gusti Allah meletakkan di sini boleh. Kalau kepepetnya memang benar Allah meletakkan di sini, membuat Allah yang buat, kita kan nggak bisa order. Kalau kita order itu namanya kita kerajinan sama orang. Kang nanti tolong dibuntuk anu cabangnya seperti ini. Tapi kalau dengan Allah kekuasaan saya, kamu sampai anak ngatur gitu kan gitu. Allah tidak ada yang bisa mengatur Allah. Gitu, oke? Oke? Oke, siap. Oke, anu nih Pak seperti ininya. Oke, Pak sabar Pak. Kalau wadah ge gatel nih gitu sian. Sudah jelas. Sudah jelas. Tapi kepawaman tiang itu kan buatan ngerti Pak. Oke, bener. Okay. Pering petuk itu mesti kok. Seperti apa? Oke. Oke. Iya. Kan mboten to. Iya, betul. Seperti saya itu cuma yo memang karo iseng-iseng. Nggih. Kareng biar tahu. Kalau nyari pengalaman. Tetangga saya itu yo punya, tapi ceritane ngomong yo ati tapi belum, tapi tanggapan saya itu pernah dikasih gambar itu yo di dalam ini. Heeh, di dalam ya semua seperti itu. Matanya gitu. Cuman nanti seperti ini, Pak. Saya saya beling meskipun tetangga kalau misalnya disuruh ninggali nanti untuk jaminan dan sebagainya enggak usah. Karena kalau benar dia mau nyari tinggalan jaminan uang kesini aja 2,5 miliar kok. Ngapa harus jaminan-jaminan kayak gitu? Iya. Karena banyakan jaminan-jaminan itu ketika nanti barangnya kesini saya buktikan enggak benar, jenengan kesana waduh Pak duitnya udah tak pakai gitu. Jenengan nanti malah anu sama tetangga jadi musuhan. Terus kalau mau nyari rezeki yang halal kesini bareng-bareng kan gitu. Anu nanti keluar bensin ya bareng-bareng, jangan nanti diberatkan kan jenengan semua. Ketika asli sih nggak apa-apa, nanti uangnya yang sedikit itu dapat banyak. Kalau palsu nanti di hatinya saling dongkol. Asli gitu. Karena selama ini yang saya temui di hampir di seluruh Indonesia, pertama dapat motong sendiri, kedua dijamin asli. Ada yang sampai pernah saya anu di Pati dulu tak jaminkan potong kuping saya kalau nggak asli Pak gitu. Kalau iya. Kalau ketika di sana enggak asli apa kita tegel motong anunya Pak, motong celingannya. Enggak mungkin.
kalau saya motongin telinga mungkin tak kumpulin udah tak renteng-rentengin di sini dapat telinga banyak, Pak, kan kayak gitu. Kita enggak mau seperti itu. Ya, Pak, ya. Oke, terima kasih. Yo, Pak Dama. Oke, sama, sambil diminum. Mas. Ayo. Merokok, Mboten? Mboten. Kalau mau merokok berarti mentingin matanya. Ya.